Selamat pagi. Pagi. Anda yang bernama Neriarti? Oh, bukan. Saya temannya. Tuan dari mana? Saya Arya Dipangga, dari desa Kurawan. Tuan pasti kenal Arya Kamandanu. Saya kakaknya. Saya mau menjelaskan persoalan adik saya. Katakan saja padanya, aku tidak mau ada lagi urusan dengan Kamandanu. Temui saja, Rati. Dia bilang akan menjelaskan persoalan Kamandanu. Mungkin soal sair itu. Aku sudah muak dengan semua itu. Ayolah, Rati. Orangnya lebih tampan dari Kamandanu dan jauh lebih sopan. Nah, Tuan Dwi Pangga, ini Nari Rati. Oh iya, maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik Tuan. Ini urusan saya pribadi, Rati. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu. Memang, syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya, semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Putih bunga ilalang, seputih cintaku, semilir angin meniupkan tembangmu, asmara dana, merasuk sukma, menebar renjana. Oh, Kamajaya. Oh, Kamarati. Sulit aku menolak panah-panah cintamu. Yang kau hunjam ke hulu hati menjadi benih, tumbuh mengakar pohon asmaraku. Jangan goda mimpiku dengan wajahmu, Kakang Dwi Pangga. Cintaku hanya untuk adikmu. Aku tahu pintu kamarmu rapat terkunci. Tapi aku akan mengetuknya beribu kali. Seisi bumi dan langit tujuh petala jadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga
memadati rongga hati. Nari Rati, kau sebuah batu karang tegar, tapi kesabaranku adalah tegas air mata yang pelan akan menembus keras hatimu. Rinai hujan sore seperti air mata kesedihan, tanpa angin, tanpa pelangan. Itulah tangis harapanku yang sia-sia. Kutelusuri dingin malam hanya berselimut bayang-bayang wajahmu. Oh, Kakang Dwi Pangga, hentikan syair-syairmu. Aku tidak tahan lagi. Sepanjang malam, aku selalu gelisah memikirkanmu. Apakah kau sengaja untuk menyiksaku? Ada apa, Palastri? Surat Nari Rati. Aku akan segera ke sana. Aku harus menyedot bisa ular yang masuk ke pembuluh darahmu. Kita harus cari tempat. Kamandanu, kamu masih di sini, sementara kekasihmu menunggu di Candi Welandit. Jangan macam-macam. Atau kau yang melakukan sesuatu pada Neri Rati di Candi Welandit? Sama sekali tidak. Sumpah. Kalaupun ada, pasti bukan aku. Pergilah sendiri ke sana. Kamandanu, seekor serigala telah tidur bersamamu dan menerkam sebelah pahamu, tapi kau tidak merasakan. Kasihan. Hah! Jangan nakal, Kakang. Aku akan menjerit. Tidak ada seorang pun yang akan mendengar jeritan kebahagiaanmu. Aku yang mendengar jerit itu. Kakang Kamandanu. Rupanya benar kata Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan ternyata serigala itu telah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku seekor serigala, maka kau adalah seekor keledai yang paling dungu. Bahkan menjaga paha sendiri pun kau tidak mampu.
maling. Nilaimu lebih busuk daripada pencuri ayam. Kamandanu, tidak pantas kamu bicara kasar pada saudara tuamu. Aku tidak mempunyai kakak yang berhati busuk seperti kamu. Baik. Sekarang, apa maumu? Ini maumu. Danu, aku memang mencintai Kakang Dwi Pangga. Maafkan aku. Mari Rati. Keberhasilan para narapati serta senopatiku yang gagah berani itu tidak akan mulus tanpa memiliki senjata pusaka. Untuk itu, aku sangatlah menghargai Empu yang dengan sangat tekun telah menciptakan senjata-senjata pusaka untuk mereka. Untuk jasanya yang tidak terkira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Empu Hanggareksa, mendekatlah kepadaku untuk menerima sedikit anugerah dariku. Aku menyesal telah menyakiti perasaanmu, Kakang. Hatiku tidak akan bisa tentram sebelum Kakang mau memaafkan aku. Semuanya sudah terjadi. Tidak mungkin aku akan bisa menghapus bayangan Kakang Dwi Pangga yang telah melekat di hatimu, Narirati. Dan aku tidak mau kalau di dalam hatimu ada dua bayangan. Aku pun tidak mampu untuk menghapus bayangannya. Kau benar-benar mencintainya, Rati? Iya. Aku memang mencintainya. Jangan permainkan perasaanku, Rati. Aku tidak tahan. Aku akan tersiksa selama-lamanya.
Terimalah kalung ini, Kakang. Aku ingin sebagian dari diriku kau miliki. Kalung ini pemberian ibu, yang dikalungkan ke leherku sejak aku masih bayi, sebagai lambang keturunan. Aku akan menjaga batu ini seperti menjaga kamu, Rati. Mana adikmu? Sudah 3 hari tidak pulang, Ayah. Makin liar saja anak itu. Rongkot! Gusti Empu sudah datang. Kemana Kamandanu? Tadi malam pulang, terus pagi-paginya sudah pergi lagi. Saya tidak tahu kemana. Sebagai pengasuh seharusnya kau tahu kemana anak itu pergi. Lawong, kalau ditanya marah, Nyai jadi takut. Tapi memang, belakangan ini kelihatannya Den Kamandanu murung terus. Dan sepertinya dia tidak betah di rumah. Sudah, tidak apa-apa. Pakai kembali kainmu. Ayo keluar, Nduk. Muntahkan di luar. Apa sakitnya, Nyi? Apa sakitnya? Anakmu hamil. Sudah hampir 3 bulan. Hamil? Sudah 2 kali kau hancurkan pintu kamarku, Kamandanu. Kau benar-benar serigala liar. Puas? Keparat kamu. Apalagi ini? Akan kulaporkan ke ayah perbuatanmu, Kamandanu. Kau telah merusak kesucian seorang gadis sebelum kepelaminan. Itukah cinta yang kau bangga-banggakan? Melalui syairmu yang indah itu? Hah? Kalian benar-benar iblis. Denawa. Kamandanu. Apa maumu menyerang kakakmu sendiri? Hah? Jawab. Jawab! Perbuatan kalian tidak pantas untuk putra seorang empu. Memalukan. Apa maumu sebenarnya, Kamandanu? Apa? Jawab! Suruh Kakang Dwi Pangga menjawabnya, Ayah. Kenapa sampai seorang adik berani mengobrak-abrik kamarnya? Pangga Reksa! Keluar! Anakmu akan kuhajar kalau kau tidak sanggup menghajarnya! Keluar! Mana anakmu? Katakan, apa salahnya? Jangankan menghajar, membunuhnya pun aku sanggup. Kalau memang kesalahannya sepadan untuk itu. Dia telah menghamili anakku. Apa itu patut dilakukan oleh anak seorang empu yang terhormat dan tersohor di seluruh negeri Singasari? Dwi Pangga!
kamu harus dihajar. Sabar. Anakku ada dua. Bukan cuma dia. Dia. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai ke Mandanu. Dan dia menolak. Benar. Kau menghamili anak orang itu. Saya akan mengamini dia, ayah. Kami sudah saling mencintai. Kurang ajar! Aku serahkan anakku untuk kau hukum. Hukumlah saya. Saya siap. Kami siap mati sekalipun. Karena saya dan Nari Ratih sudah sepakat sehidup semati bersama. Hanya Dewata yang tak pernah membuat kesalahan. Sekarang juga, aku serahkan putraku, Arya Dwipangga, untuk menjadi suami Nari Ratih. Bajingan! Kasihan. Pohon yang tidak bersalah kau pukuli. Kamu lagi. Mau apa kamu sebenarnya? Tanganmu sudah berdarah. Apa perlu menyakiti diri? Hah? Itu perbuatan manusia lemah. Hidupmu hanya akan menjadi sampah. Mau kau apakan batu nirmala itu? Kau harus bisa merebut dari tanganku. Kalau masih menginginkan batu ini. Kalau kau masih menginginkan kalung ini, ayo, kejar aku. Kurang ajar. Hei! Kemari, Kamandanu. Kau tahu namaku? Jelas. Kau sudah berani memasuki sarangku. Berarti kau harus sudah siap untuk tidak akan kembali lagi. Paman Ranubaya. Jurus Naga Puspa itu terdiri dari 12 jurus dasar dan 12 jurus pamungkas. 12 jurus dasar itu hanya untuk mengolah tubuh kalian. Sehingga kalian memiliki gerakan-gerakan dan kuda-kuda yang benar. Akan tetapi, ke-12 jurus dasar itu tidak akan berarti kalau kalian tidak bisa mengolah dan mengalirkan tenaga inti yang ada di sini. Itu kunci utama. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Baik, Guru. Yeah!
Kita semua di sini bahagia. Hamba kasihan sama Kamandanu. Di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia sedang kelaparan. Jangan kau pikirkan anak itu. Dia membuat kesulitannya sendiri. Giron, Kamandanu, ayo lemparkan payung kalian. Ayo kejar. Guru, Wirut. Kamandanu, latihanmu sudah cukup. Ayo turun. Baik, Guru. Kamandanu, kamu berhasil dengan sempurna. Terima kasih, Guru. Kakang Kamandanu. Kita masuk ke dalam, Dinda. Aku takut Dinda masuk angin. Ayo. Hati-hati. Adik Kamandanu, dari mana saja kamu? Aku tinggal di desa, di kaki gunung. Mencari ketenangan batin. Ayah selalu menanyakan apa kamu sudah pulang. Dan aku yang menjadi tumpuan pertanyaan. Seolah kamu pergi karena aku. Maaf. Aku mau menemui Ayahanda. Dan juga Nyi Rongkot. Mari, Dinda. Ayah pergi ke Singasari. Oh. Kalau begitu aku mau menemui Nyi Rongkot. Kenapa kalungmu dipakai Kamandanu? Saya berikan untuk kenang-kenangan. Supaya dia terus mengenang kamu? Kamu masih cinta dia, kan? Kakang, apa maksudmu? Kamu sudah ketemu Den Dwi Pangga dan Nirati? Sudah. Tapi Nari Rati sepertinya berusaha menghindar. Dia sama sekali tidak mau menyapa. Mungkin dia takut sama kakakmu. Tapi kalau dia lagi seorang diri, dia sering menanyakan Raden pada Nyi Rongkot. Buktikan kalau kamu benar-benar tidak mencintai Kamandanu lagi. Ambil kembali batu nirmala itu. Apa pantas barang yang sudah diberikan diambil lagi? Saya sama sekali tidak mengharapkan cinta Kakang Kamandanu. Tapi juga tidak mau dia membenci saya. Saya malu. Saya sudah sangat menyakiti hatinya. Apa perlu saya tambah lagi dengan menghancurkannya? Dia adik kandungmu, Kakang. Batu nirmala itu, aku ingin dia terkalung di leherku. Kakang serakah. Kakang hanya mementingkan diri sendiri. Baik, besok batu itu akan aku minta.
Tapi aku juga minta pindah dari rumah ini. Saya bisa mengerti, Rati. Siapapun akan merasa cemburu. Kalau benda milik kekasihnya ada pada lelaki lain. Semua saya lakukan hanya untuk mempertahankan perkawinan kami. Dan demi anak yang kukandung ini. Kedengarannya ucapanmu pahit sekali, Rati. Sangat pahit. Juga terpaksa aku minta pindah ke rumah orang tuaku. Sebab kalau terus di sini, Kakang Dwipangga akan selalu curiga dan curiga. Kapan? Sebentar lagi. Semua barang bawaan sudah aku pak. Sebenarnya kalian tidak usah pindah. Karena aku tidak akan lama di rumah ini. Aku ingin merantau. Aku ingin melupakan kamu. Rati! Kereta sudah siap. Mana barang-barang yang akan dibawa? Kakang Dwipangga. Dia marah karena kita ngobrol. Aku mohon, Kakang tetap mengenangku. Aku tidak bisa melupakanmu, Kakang. Rati! Rati! Iya, aku dengar! Den, Dwipangga pasti cemburu padamu, Den. Nyirongkot sering dengar kalau mereka itu bertengkar. Dia, seperti anak kuku dari Kurawan. Kamandanu? Bukan, kakaknya. Dia lebih lembek dari Kamandanu. Dia hanya seorang penyair. Yang jelas, dia lebih bajingan dari Kamandanu. Dia yang menghamili Nari Rati. Ayo, kita kerjain dia. Ada apa, Kakang? Tidak usah keluar, Rati. Ada yang ingin bicara denganku. Hei, apa kabar Nari Rati? Untuk apa kamu kembali ke desa Mangguntur? Kamu tahu, seluruh penduduk desa ini muak padamu. Mereka merasa malu oleh keliaranmu. Kami sudah tidak mengakui kau sebagai warga Mangguntur, Rati. Dangdi, jangan salahkan Nari Rati. Dia tidak akan rusak kalau tidak lelaki busuk ini yang merusaknya. Turun kamu! Dangdi, jangan ganggu kami. Jangan mentang-mentang kamu anak lurah. Dulu kau boleh galak, Rati. Tapi sekarang tidak usah. Nilaimu tidak lebih tinggi dari pelacur yang mengobrak kehormatan dengan murah. Bangsat kamu! Kamu tidak berhak menghina istriku. Aku pertaruhkan nyawaku untuk dia. Nah! Kamu tahu, aku paling tidak suka pada orang yang sok mengobrak kejantanannya. Kakang! Sekarang saatnya ku habisi kejantananmu. Kamandanu, mau apa kau kesini?
Kalian harus menerima hukuman dariku. Karena telah berani menyakiti kakakku. Kamandanu, kau membela serigala yang mencaplok pahamu sendiri. Aku selalu membela kakak kandungku sendiri. Kamandanu, sebenarnya dari dulu aku ingin membunuhmu. Ingatkan, akan kubunuh kalian kalau masih berani mengganggu Kakang Dipangga dan Nari Rati. Akan kukejar kalian sampai kapanpun. Terima kasih, Kakang telah menyelamatkan kami. Jadi juga kalian menetap di desa Manguntur? Iya. Kalau Dangdi berani mengganggu kalian, cepat panggil saya. Lewat Nyi Rongkot. Iya, Kakang. Mari. Dia selalu begitu. Dia tidak pernah menghargai aku sebagai kakaknya.